Sahabat bungaku, senang sekali kembali kita bisa bertemu, tentu dengan hati yang gembira penuh sukacita. Kali ini kita akan merangkai satu rangkaian bunga spesial ya. Kita rancang rangkaian ini menjadi rangkaian yang menarik. Di sini saya mempunyai satu wadah yang rendah ya. Saya akan menutup busa tempat saya merangkai dengan daun kadaka yang saya potong ya. Setelah daun-daun kita rapikan, kita mulai mengisi bunga-bunga yang akan kita letakkan pada rangkaian kita. Pada rangkaian seperti ini, kita meletakkan bunga sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita potong bunganya satu persatu dan kita letakkan pada tempat yang sudah kita rancang. Rapikan rangkaian kita di bagian belakang dengan menambahkan daun-daun untuk menutup busa tempat kita merangkai. Di sini saya mempunyai daun lili Paris yang saya belah dua ya. Satu saya belah dua. Saya ingin membuat aksen di bagian bawah. Sahabat bungaku, saya membuat beberapa lingkaran-lingkaran dari daun lili Paris di bagian bawah untuk menopang ketinggian dari tangkai kalalili kita ya, jadi supaya komposisinya lebih baik. Sahabat bungaku, rangkaian bebas kita kali ini sudah selesai. Dari tangkai vertikal kalalili dan daun ketapang, kita membuat di bagian bawah lingkaran-lingkaran dari daun lili Paris, kelihatan sangat harmonis ya.